masuk ke inner turret. Ayo sekarang pakai face aja, face aja boys. Siapa ya kemarin yang maki Rital juga guys ya? Gue lupa. Kayaknya nggak berjalan baik juga deh sih. Yang enak banget sebenarnya buat bantu clear karena wave minion. Dan ini masih Lord yang pertama, harusnya. Ingat nggak kalian siapa? Thank you Temon. Kabuki, Aura ya. Kalah juga kan itu kan Aura kan? Geek Farm mereka sangat-sangat unggul sekali. Dan mereka mungkin ya, kalau dari Geek Farm mereka bisa kalah juga kan? Tarik keluar pemain lawan yang sedang menjaga tarat. Mereka punya barat, mereka bisa dorongkan misal ekspor. Spear of Misery berhasil untuk menancapkan Dawn ke area tembok. Tapi ya, Viraga Armor saja yang bisa dihancurkan. Kalah Jo, iya. Gue nggak tahu ya, gue masih nggak menemuin. Cinderella story banget, waduh. Buat apa sih kalau gue ya? Pasifnya sudah hilang dan konsil play. Amin Gilang, semoga lancar lang. Konsil sebenarnya terdengar, Black Dragon Form sudah mulai mengudara pula. Satu base turret akan menjadi target. Gila, dia bisa AOE-nya tuh. Dia amankan oleh Apoy. Lu lihat tuh. Gigi. Oh no. Yang mendapatkan 1 poin kill tapi Finet tidak selamatkan lagi di mana Lord. Sih. Yang sudah ini, mulai berjalan. Walaupun RRQ masih ada chance tapi kalau mainnya kayak gini terus gak bisa sih guys. Sumpah. Juga yang ready dan selamat datang Geek Fam di babak playoff. Susah. 2-0 Israel. Bahkan The King Slayer masih berlanjut sampai sekarang. Geek Fam menjadi apakah mimpi sudah saatnya buruk bagi RRQ dan selamat kita bilang nice try RRQ di babak playoff. Satu tiket yang dipastikan tim ketiga yang lolos ya. Mendapatkan tiket ke babak playoff adalah Geek Fam. Congrats Geek Fam. 2-0. Geek mereka benar-benar menjadi pusing. The King Slayer belum terpatahkan juga secara histori sekarang. Belum lepas Thank you, Kelra. Masih menjadi mimpi buruk pastinya. 2-0 kali ini. Lagi, coy. Record yang cukup dari draft kacau, dari gameplay juga. Gak tahu komunikasi. Cuma yang udah dipastikan dari pikiran mereka masing-masing pun pasti udah semakin sempit. Udah kacau lah guys, siapa yang bisa tersisa bagi Hoshi. Pasti udah kalah-kalah terus. Merupakan ya sangat-sangat unggul sekali. Vin, kenapa Vin? Gak ngeliat gua. Mungkin ya, kalau dari Gipa mereka bisa coba untuk tarik. Vin, kenapa Vin? Sabar-sabar, kita harus lihat guys. Setiap keeditan kita harus lihat. Karena wave minion dari ngambil letter bumi dari wave bin clicker ya RRQ sekarang dia punya Valentina buat spam bin. Bangsat, pasifnya sudah hilang dan konsul nih nyerok teman sendiri anjing. Ditabrak karena konsul sudah terdengar. Black Dagger Form sudah mulai mengudara pula. Satu base turret akan menjadi targetnya. Wih, kena emut Clay, emut dinosaurus Clay, please kunjing muskopnya. Enka NK! NK! Masa iya N? Halo? Anarki? Oh no! Gak lolos playoff. RRQ gak lolos playoff ini. Banget sebenarnya buat bantu clear karena wave minion. RRQ ini pernah kalah dua kali guys, harus walaupun ya, mereka pakai chip ya guys ya. Yep. Holy Crystal juga sudah kayak musuh sekarang. Tuh tahu gitu cara ya, untuk mengcounter cara damage si chip gitu. Sedangkan RRQ ini kayak gak punya sangat-sangat unggul sekali. Gak punya jawaban gitu anjing buat ngelawan chipnya ini guys. Kita coba untuk tarik keluar pemain lawan yang sedang menjaga tarat. Mereka punya barat, mereka bisa dorongkan missile export. Spear of Misery berhasil untuk menancapkan Dawn
ke area tembok, tapi ya Viraga Armor 10 saja yang bisa dihancurkan. Dari Denny, pesan, Bang minta duit dong. Yep. Kalau gitu ngapain lu kasih gua duit? Agak jelas lu. Pasifnya sudah hilang dan konsul play. Ini bakal coba untuk ditabrak karena konsil sebenarnya terdengar. Black Dragon Form sudah mulai mengudara pula. Satu base turret akan menjadi targetnya. Di mana Aether Swords Guard memisahkan peperangan di mana Dawn yang harus hilang. Dan double kill diamankan oleh Apoy. Walaupun dibalaskan keadaannya di mana Skylar yang mendapatkan satu point kill. Tapi Finny tidak selamat lagi dengan Lord yang sudah mulai berjalan. Mencoba untuk langsung menyebabkan menuju para base ya. Karena ada Cadera juga yang ready. Dan selamat datang Geek Fam di babak playoff. 2-0 Israel. Bahkan The Kingslayer masih berlanjut sampai sekarang. Geek Fam menjadi mimpi buruk bagi RRQ dan selamat datang Geek Fam di babak playoff. Satu tiket yang dipastikan. Tim ketiga yang mendapatkan kongrats, tiket ke babak playoff adalah Geek Fam. Kongrats. Dan 2-0. Geek mereka benar-benar menjadi The Kingslayer, belum terpatahkan juga secara histori sekarang. Belum lepas om, masih dihancurkan. Iya, ya, The Kingslayer. Dekat sama base juga sih, ya, masih aman. Dari pasif, taruh dulu. Gila bro. Kalau lolos playoff dong nih kalah. Belum, buset. Balai. Mati Don. Mati VN. Mati Skylar, untung ada sprint. Wah, satu kali Lord doang, cok. Gila anjing gila. Dia emang udah fix playoff ini Geek Fam. Udah aman. Mimpi buruk bagi RRQ dan selamat datang Geek Fam di babak playoff. Lu juga malah. Oh, lu dulu. Ya udah lah guys, kita live member ya. Mau interview dulu enggak? Interview dulu enggak, guys? Dan 2-0 enggak punya barang, mereka bisa dorongkan misal ekspor. Nih, dua lord sih. Apaan Kak Bob? Ini belum lord berapa, Bob? Nama slogannya The Kingslayer kan, guys? Iya, Viraga Armor saja. Iya, baik. Iya, The Kingslayer. Anjing. Dekat sama base juga sih, masih aman. Gila, bro. Mancing dari pasif, taruh dulu. Kalau lolos playoff dong nih kalah. Belum, buset. Oh, belum. Ini bakal coba untuk ditabrak karena konsil sebenarnya terdengar. Oke, tadi lu ke bocor lu ke. Mati dong. Ya. Mati dua le. Anjing moskopnya. Dah, N enggak sih. Gila, udah 15 menit, bro. Gila anjing Geek Fam. Gila. Berarti Geek Fam udah aman ya? Lewat ya? Udah aman. Geek Fam menjadi mimpi buruk bagi RRQ dan selamat datang. Geek Fam. Lu juga malah. Yang dipastikan tim ketiga. Ya udah lah guys, kita live member ya.